Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu yang terunggul diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihi salam di Gua Hira. Wahyu yang diturunkan secara beransur-ansur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun ini merupakan hidayah dan panduan kepada umat Islam. Al-Quran adalah kalamullah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya pelbagai kisah-kisah terdahulu dan segala perintah dan larangan. Al-Quran merangkumi ayat-ayat yang menyentuh pelbagai aspek kehidupan manusia seperti cara beribadah, mengatur cara hidup bermasyarakat dan berkeluarga, urusan pentadbiran dan pembangunan negara, pembahagian harta pusaka, pendidikan dan sebagainya. Kesemua kandungan yang dirangkumi merupakan sumber rujukan yang unggul dan abadi sehingga ke hari kiamat. Kelebihan bagi sesiapa yang mendampingi Al-Quran akan dapat kejayaan kerana ianya meliputi semua aspek kehidupan sama ada dari segi dunia dan akhirat. Setiap ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam dihafaz oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya dibacakan kepada sahabat baginda. Selain kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan beberapa kitab yang lain iaitu Zabur, Taurat dan Injil. Namun kitab suci Al-Quran tidak ada tolak bandingnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan setiap umat di dunia tidak dapat menyemai satu ayat dalam surah Al-Quran pun. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 88 yang kira-kira bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun bantu-membantu sesama sendiri. Membaca Al-Quran itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bacaan itu berasal daripada hafalan sendiri mahupun dibaca langsung daripada mushaf Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu bernilai 10 kali. Saya tidak akan mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Abdullah ibn Mas'ud. Dalam dunia serba moden, kehidupan manusia seringkali berkaitan dengan ilmu sains. Sebagai umat Islam, ilmu sains tidak mendahulu Al-Quran, tetapi penemuan sains telah wujud di dalam Al-Quran. Al-Quran terlebih dahulu menceritakan perkara mengenai sains sebelum ia ditemui oleh ahli-ahli sains. Walaupun mereka menemui penemuan yang baru, hakikatnya perkara tersebut sudah terkandung dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 24 kira-kira bermaksud, sesungguhnya bandingan kehidupan dunia
hanyalah seperti yang kami turunkan dari langit, lalu yakni tumbuhlah dengan suburnya tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang bercampur aduk dan berpaut-pautan, yakni pokok-pokok dan pohonnya, dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias, yakni dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, yakni mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir, yakni dan mengambil iktibar daripadanya. Memartabatkan Al-Quran adalah merupakan satu ibadah yang dalam menjamin pembangunan dan kemajuan negara. Dalam konteks negara Brunei Darussalam, Al-Quran merupakan satu anugerah yang amat diagungi dan disanjung tinggi kerana ia adalah bekal untuk pembinaan umat dan negara ke arah kejayaan hidup di dunia dan di akhirat yang memberikan pelbagai manfaat ke arah pembangunan yang berterusan dari pelbagai aspek. Yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah berdasarkan ayat Al-Quran yang lain dalam surah Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka dzulmun 'adzim. Itulah sesungguhnya syirik. Dalam usaha untuk berbekalkan Al-Quran sebagai panduan untuk kemajuan negara adalah perlu bagi kita untuk memahami isi kandung Al-Quran itu sendiri. Salah satu usaha yang diusahakan ialah melalui pembelajaran kefahaman tafsir Al-Quran. Di negara Brunei Darussalam, Pusat Dakwah Islamiah di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah sebuah institusi yang sering kali berusaha untuk menyebarkan kefahaman mengenai Al-Quran melalui beberapa siri seminar dan kelas bengkel. Antaranya ialah melalui seminar asas kefahaman tafsir Al-Quran. Dan memang baginda SAW ini dikurniakan dengan kemampuan menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran. Asalnya kan baginda ummi. Tapi memang sudah dengan takdir Allah SWT, dengan kuasa Allah SWT, diberi bekalan memang mampu untuk menerangkan, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan memanglah baginda SAW menjadi rujukan utama para sahabat pada zaman dulu itu. Sebagai usaha untuk memahami tafsir Al-Quran, bagi setiap yang mengamalkannya atau mendampinginya adalah perlu terlebih dahulu mengetahui latar belakang dan pengetahuan mengenai Al-Quran dan tafsirnya. Seminar yang diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Dr. Hajah Sarinah binti Haji Yahya, penolong profesor dari Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, menghuraikan tajuk mengenai tafsir dan pengenalan ilmu tafsir, menyentuh mengenai sejarah wahyu yang diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Selain itu juga diterangkan mengenai cara memahami isi kandung Al-Quran yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Dan apabila Nabi wafat, tinggallah para sahabat. Mereka terus mempelajari Al-Quran sebagaimana mereka belajar dengan Nabi dan diorang ajarkan lagi kepada para sahabat-sahabat yang lain dan seterusnya kepada para tabi'in. Dan antara sahabat yang terkenal sebagai rujukan tafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas
Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Az-Zubair, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Khulafa ar-Rashidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan antara diorang ni semua sekali tadi tu, yang ramai-ramai tu, Ibnu Abbas An-Nita, yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan tafsir, sehingga beliau digelar Tarjuman Al-Quran, iaitu pentafsir Al-Quran. Ini berkat daripada doa Nabi SAW, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya, yaitu Ibnu Abbas, kefahaman dalam masalah agama dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Bukan hanya setakat dalam tajuk kedua seminar kefahaman tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Dr. Hajah Sarinah binti Haji Yahya yang bertajuk Tadabbur Al-Quran, menyentuh mengenai keperluan umat Islam untuk meneliti, memahami, merenung dan menghayati segala rahsia tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran, adalah perlu untuk membina ummah yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Amalan pembacaan Al-Quran yang dibudayakan dalam masyarakat kita hari ini sememangnya wajar dipuji, tetapi tahap ini perlu dipertingkatkan lagi dengan melaksanakan tadabbur Al-Quran. Apa maksudnya? Seseorang yang membaca Al-Quran boleh pulang saja tu, ia tidak memikirkan hal-hal lain, membaca saja, membaca Al-Quran. Akan tetapi ia terhad kepada mendengar Al-Quran itu saja. Belum tentu ia dapat mentadabbur. Kalau ia tidak tahu macam mana akan mentadabbur, macam mana untuk memahami Al-Quran itu, sedangkan dia tidak mentadabburnya. Jadi sayang kan, benar pulangnya Nabi, sesiapa yang membaca Al-Quran ini ada kebajikan, ada pahala. Dan pahala itu, satu kebajikan itu ditambah lagi 10. Jadi satu apa? Alif lam mim, bukan aku katakan satu alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau sudah alif lam mim, jadi itu sudah berapa kebajikan pahala kita ni dapat? Sudah banyak. Itu hanya membaca, man qaraa, membaca. Tapi itu tu suruhan untuk mengetahui apa maksud ayat-ayat Al-Quran itu pun juga sebenarnya disarankan ataupun dituntut di dalam Al-Quran. Justru maksud sebenar pembacaan sebenarnya tilawah, perlu kepada tadabbur. Jadi lain sebenarnya qiraah membaca dengan tilawah, lain-lain maknanya. Kalau qiraah membaca macam ayat pertama di dalam ayat diturunkan, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Atau membaca saja, jangan fikir apa-apa. Sebab mengikut kepada apa peristiwa diturunkan ayat pertama itu, Jibril memeluk kan dan menyuruh baca. Ya Nabi, aku tidak tahu membaca. Ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Peluknya lagi, baca. Bacanya, baca. Artinya baca saja, jangan fikir apa-apa. Baca, atau baca. Tapi tilawah, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang tilawah, bukannya qiraah. Jadi apa perbezaannya? An yang perlu kejauh kita ditadabur juga. Tadi kan tahu apa perbezaannya. Jadi tilawah juga sebenarnya masuk kepada tadabur, ini memahami Al-Quran. Okey, alhamdulillah banyak manfaatnya diberikan, banyak perkara yang ada perkara yang sudah tahu tapi masih lagi ragu-ragu. Dan tadi tu macam programnya tadi tu, you punya talk tu ada banyak membagi yang lah, macam mana, memberi kefahaman lagi lah. And then banyak perkara yang indah tahu pun jadi tahu juga jadinya, seperti macam Israel atau apa segalanya tu. And then pengajian pun kalau pikirkan kan macam perlunya ada berguru macam-macam tu. Jadi itulah, dengan ada seminar itu, ia dapat macam membagikan kami, menghalusi lagi lah kefahaman kami untuk kami dapat praktikkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu kan, dan juga hadis yang ada dalam Al-Quran ini. Kalau kita ni melihat, ia banyak makna-makna yang tersendiri. Kadang-kadang ada yang seperti Dr. Ustazah tadi menyatakan,
ada yang kita ni dapat membaca makna ayatnya tu yang kita ni dapat fahamkan. Tapi ada sebahagian ayat yang ya ayatnya tu sangat mendalam yang perlu mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran itu sendiri. So seperti doktor tadi mengatakan, tafsiran ini merupakan satu tiang yang untuk menegakkan satu rumah. So kita ni tidak boleh sesuka hati menafsir Al-Quran ini mengikut pendapat kita ni sendiri. So kalau kita ni mengikut pendapat kita ni sendiri, ya boleh apa merubuhkan ataupun menyalahgunakan tafsir Al-Quran itulah. Alhamdulillah, dalam semana ini banyak juga kami mempelajari tentang sejarah dan pengenalan ilmu tafsir, di mana kami mempelajari tentang unsur-unsur tafsir yang dikemukakan juga, the authors of the tafsir juga, dan apa-apa yang perlu diperkembangkan lagi dalam diri kami sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih berilmu dalam tafsir ini juga. Alhamdulillah, yang petikan yang saya memang suka adalah merujuk tafsir-tafsir yang memang ada yang diluluskan di Brunei Darussalam ni, alhamdulillah. Dan untuk mempelajari tafsiran ni perlulah kita belajar bahasa Arab dan untuk berguru. Dan alhamdulillah, saya memang suka ni di UNISA ada kelas untuk mempelajari tafsir Al-Quran juga yang insya-Allah kami akan mengikuti. Walaupun kami pernah belajar juga dalam ulum Quran masa menengah ni yang aneh, tapi tim di sini lagi mendalam dia punya ilmu atau yang macam Israiliyat itu kami dapat tahu apa maksudnya juga. Macam kami dapat recall baliklah apa yang kami belajar masa menengah. Sekali kami dapat tahu juga apa maksud tafsir dan takwil itu, dan dapat kaitkan dengan dalil-dalil yang kami sudah hafal itu je lah. Sekali ia macam kan kami dalam bidang Quran, kami mesti je tahu sejarah Quran ini macam mana kan. Walaupun kami kiraat sen, kiraat tu cukup kan, macam untuk mengelengkapi mesti tahu sejarah dia punya macam mana, dia punya pembukuan Quran atau sekali macam tafsirnya macam mana. Jadi jangan percaya macam tadi membaca tafsir atau sudahlah tu, mesti tadi macam merujuk lagi kita apa saja yang ada. Setiap ilmu mempunyai kepentingan dan faedah yang tersendiri. Sebaik-baik ilmu itu pula ialah ilmu yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran dan kajian mengenainya. Selain itu, menjejaki sejarah dan pengenalan ilmu Al-Quran dan tafsirannya ini jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam membongkar makna ayat-ayat Al-Quran. Ianya merupakan jalan utama untuk terhindar daripada kefahaman yang terpesong dari syariat Islam.